Magetan ternyata juga menyimpan sebuah situs sejarah peninggalan kerajaan Mataram kuno. Namanya Petirtaan Dewi Sri. Lokasinya terletak di Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoro Nadi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, atau sekitar 20 km di timur pusat kota Magetan. Dalam mitologi masyarakat Hindu Jawa, Dewi Sri dianggap sebagai tokoh perempuan yang memberikan sumber kehidupan dan kemakmuran. Diperkirakan situs ini merupakan jejak peninggalan kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno. Terbukti dari tulisan yang ditemukan di atap miniatur, salah satu artefak berbentuk rumah yang bertuliskan angka tahun 905 Saka atau 983 Masehi dan 917 Saka atau 995 Masehi. Lantas, di mana tanda-tanda adanya Dewi Sri di pemandian ini? Jadi, di dalam kolam yang berada di tengah area wisata, terdapat sebuah bilik utama di mana berdiri arca yang diyakini warga sebagai Dewi Sri. Namun, kolam ini terendam air. Semua miniatur patung Dewi Sri berada di dalam kolam seluas 400 meter persegi dan tinggi 6 meter tersebut. Untuk turun ke bawah, hanya ada satu jalan berupa tangga selebar 1,5 meter di sebelah tengah sisi timur kolam. Dari 15 anak tangga yang ada itu pun, hanya terlihat 3 anak tangga. Sisanya tertutup air. Anak tangga ini pun terbuat dari tumpukan batu bata berukuran panjang 38 cm, lebar 22 cm, dan tebal 8 cm. Tidak hanya pemandian, objek wisata yang menempati area seluas 1.400 meter persegi ini juga memiliki daya tarik seperti artefak berbahan batu bata berupa miniatur lumbung sebanyak 7 buah, fragmen arca 7 buah, miniatur rumah 2 buah, dan sebuah belik atau sumur kuno. Petirtaan Dewi Sri Magetan telah terdaftar sebagai situs yang dilestarikan oleh Balai Pelestari Cagar Budaya atau BPCB Trowulan Jawa Timur sejak tahun 1999. Selain pelajar, lokasi situs Petirtaan Dewi Sri ini juga dibuka untuk umum, bahkan tanpa dipungut biaya alias gratis. Pengunjung bisa melihat sebagian benda purbakala yang terlepas dari tempat aslinya di sisi timur kolam, dekat pintu masuk lokasi.